Assalamualaikum. Hai. So hari ni aku nak kongsi satu kisah lah. Kisah kejap eh. Satu roundabout ni. Bahaya roundabout ni. Okay, hari ni aku nak kongsi satu kisah seram. Ini berlaku dekat masa aku dengan Datuk Nat pergi ke apa Shah Alam lah, Tasik Shah Alam. Sebenarnya kita orang pergi Shah Alam tu nak ambil gambar, nak masuk macam pertandingan lah. So kita orang ingat kalau pergi masa-masa maghrib tu lawa lah kan. Tapi masalahnya, kesilapannya kita orang pergi tu hari Jumaat, hari kerja. So bila nak pergi Jumaat tu jam lah, jam teruk lah. So from PJ, aku dari Selayang balik ke PJ. Dah balik ke PJ tu nak ambil Datuk. Lepas dah habis dah ambil Datuk semua, pergi Shah Alam lah. Kita orang nak pergi ambil gambar konon-konon view Tasik lah, view bangunan-bangunan tu masa maghrib kan. Tapi memang tak sempat lah. Tapi kita orang tak apalah, kalau tak sempat tu kita orang just lepak je lah kat Shah Alam tu. So nak dijadikan cerita, tempat yang kita orang pergi tu memang ikut entrance Masjid Shah Alam lah, Masjid Sultan apa Abdul Aziz eh, Salahuddin ya, Salahuddin Abdul Aziz tu yang apa empat menara tinggi tu kat Shah Alam tu. So belakang dia adalah Tasik Timur, tak silap aku. Dia ada dua, tiga Tasik. Tasik Tengah, Tasik Barat dengan Tasik Timur. Aku tak pasti ni Tasik Timur ke Tasik Barat. Aku rasa macam Tasik Barat kot. Kau tengok map dia, dia macam Barat. Ha, dia Tasik yang antara tiga Tasik tu, Tasik ni yang paling sunyi lah. Tak ada ramai aktiviti compared to Tasik lain. So the moment kita pergi sana tu dah lepas maghrib, dah pukul 8 macam tu lah, 8 lah. Lepas tu dah gelap, so memang tak ada view apalah. Kita orang pun lepas tu decide nak ambil gambar apa yang ada. Lepas tu nak pergi makan dekat Shell Rock tu lah, Shell Rock dekat Shah Alam tu. Problem Shell Rock tu memang aku bukanlah nak menjatuhkan bisnes orang. Korang tahulah Shell Rock tu kan. Tapi tekak akulah, okay, mungkin orang lain sedap, tapi tekak aku memang tak sedap sangat, seriously. Dengan harga dia, harga dia memang macam tu lah. Tapi aku harap-harap owner dia perbaikilah kan. Ini aku jujur eh, kalau sedap, sedap. Kalau tak sedap, memang tak sedap. Dan bila aku berbual dengan orang lain pun, dia cakap benda yang sama, tak sedap juga. So okay, ini bukan tajuk Shell Rock tu lah. So lepas tu, kita orang pergilah ke ni. Kita orang pergilah ambil gambar. Masa tu Datuk Nat belakang aku. So masa tu dah gelap, aku pun pergilah depan. Tiba dekat satu tempat macam jetty tu, ada macam beberapa tempat jetty tu ada macam beberapa belah ni lah, macam silinder kayu. So silinder kayu tu dia ni lah, dia orang kata pergilah macam ada tempat untuk jetty ambil gambar lah kan. Lepas tu kita orang ambil gambar, ambil gambar, dah habis ambil gambar tu, kita orang pun balik lah, nak balik. Nak dijadikan cerita, masa nak balik tu Datuk Nat pening kepala. Dia cakap macam seolah-olah ada benda lah, ada benda yang dia baca ayat kursi masa dia sampai dekat kereta tu. Dan dia tiba-tiba pening, pening gila lah kepala. So biasalah bila kau pening ni, kalau tak ada sebab sakit apa-apa ke apa ke, memang sebab benda tu lah. Memang common lah. Memang kalau kau tiba-tiba pening ke apa, kalau kau pergi tempat-tempat yang macam tu, itu macam mungkin benda tu nak merasuk engkau ke apa macam tu lah. Ataupun dia ada kehadiran dia lah, mungkin aura dia tu menyebabkan kau pening. So lepas Datuk Nat cakap macam tu, dia, kita masa tu nak pergi Shell Rock, memang dia pening lah sepanjang masa tu. Bila kita dah tiba dekat Shell Rock kat Tasik lain tu, boleh dia okay sikit. So nak dijadikan cerita, aku tanyalah Datuk Nat, Datuk Nat kenapa. Aku sebenarnya dah film dah dengan Datuk Nat benda ni, dah daripada mulut tuan sendiri apa yang dia rasa. Tapi masalahnya video tu deleted, video tu corrupted. Aku tak cakap lah itu pasal benda malu halus, sebab aku punya memory card ni memang problem sikit. Ada certain-certain time tu dia akan tiba-tiba ada device dia macam corrupted, habis the image tak boleh play. So terpaksa lah delete video tu. So lepas habis saja aku keluar dengan Datuk Nat daripada kereta nak pergi Shah Rock tu, dia dah okey sikit lah. Datuk Nat cerita masa dia jalan dekat ada satu tempat tu, ada pokok, tempat tu banyak pokok lah kan, pokok tinggi semua. Dia terdengar ada satu bunyi macam bunyi terbang kain tau, macam tu. Ah, ada tu bunyi
So masa tu Datuk Nat pun dia tengok lah atas. Nak dijadikan cerita, bila dia tengok atas tu, Datuk Nat ni memang boleh tengok benda-benda ni, barang-barang ni semua boleh tengok. Dia memang hijab terbuka lah. Bukanlah selalu, tapi kalau dia pergi tempat-tempat macam ni, memang dia boleh rasa. Rasa tu memang strong lah. Dan dia nampak benda tu berterbangan dekat atas jalan lah, dekat atas jalan. So bila dia nampak benda tu dekat atas jalan, dekat atas berterbangan, dia tengok nampak kain putih lah. Dia nampak kain, tak silap aku, dia tak tahu confirm lah kain apa, tapi yelah, kalau biasanya benda-benda ni kain putih tu lah. Dia nampak benda tu. Lepas tu dia cakap dengan aku, dia time tu dia dah nampak lah benda tu lalu. Lepas tu aku tak, memang tak nampak apalah. Tapi time aku datang dekat tempat tu, aku macam, aku rasa tak ada mood, sebab yelah, gambar kita dah susah payah rentas jam semua, tengok-tengok gambar tak dapat apa yang kita nak. So aku macam bengang jugalah, marah jugalah time tu kan. Bukan marah lah, macam tak ada mood. Aku macam okey lah, boring lah, misi gagal kan. So aku pun ambil 2-3 snap gambar. Adalah gambar-gambar tu aku lampirkan, bukti yang kita orang memang dekat tempat tu malam tu. Aku rasa tempat dah berjadi tempat ni dah lama lah. Masa nanti aku bagi tahu tarikh dia lah. So nak dijadikan cerita, itulah kisah dia. Kisah dia nanti dekat Google Earth tu aku akan pinpoint lah dekat mana kita park, dekat mana kita nampak benda tu, dekat mana yang kita rasa benda tu ada. Lepas tu Dato' nak masa balik tu, dia macam dia senyap je lah, tak cakap apa kan. Tapi dia pun nak macam nak cepat lah time tu. So dia pun dah nampak benda tu kan. So aku pun, ini dah kali kedua dah insiden dekat Taman Tasik Shah Alam ni. Balik hari pertama masa video kita orang kat masjid tu kan, yang aku ada cakap nampak macam ada lembaga, Dato' nak juga nampak dekat belakang masjid tu. Ini kali kedua ni nampak dekat Tasik waktu malam. Lagi satu time tu hujan renai-renai tau. So memang mood dia lah kan. Tapi time tu tak ada orang kat taman, cuma dekat seberang pondok wakaf tu nampak lah ada satu couple dengan seorang lelaki ni. Aku rasa memang tiga orang tu kot, saja lepak-lepak kan. So benda tu jadi macam tu lah. Itu je lah situasi dia. Tak ada, aku dengar, aku sebenarnya tak nampak apa. Memang aku tak nampak apa, aku just cuma boring lah time tu kan. Cuma lepas tu aku makan share rock tu, tak sedap tu, aku masih tak lagi tak ada mood dah. Adalah jam lambat, kita orang tak dapat apa yang kita nak. Lepas tu dengan jam semua, apa dengan orang kata, yalah, dengan dia punya, orang kata apa tu, environment tu, so kita orang pun macam tak, aku tak ada mood lah kan. Semua benda macam serba tak kena lah hari tu. Tu makan pun tak sedap semua kan. So macam okay. So itulah kisah dia, kisah penampakan dekat Taman Tasik Shah Alam. Aku sebenarnya, yelah, time aku belajar kat Shah Alam kat UiTM dulu, tak adalah aku rasa tempat tu keras ke apa. Sebab yelah, aku belajar tak jarang pergi sana pun, tak ada sebab nak pergi pun. Tapi bila sekarang ni, bila pergi sana dah dua kali insiden. So aku rasa macam, wah, not bad lah tempat ni kan. Not bad, keras jugalah. Bukanlah macam nak cakap apa, tapi sebab sekarang ni ada museum kat tempat tu. Museum tu pun dia tak ni sangat. Dia dalam keadaan tertutup. Dia macam, aku tak tahu nak cakap apa, bukan tutup lah, dia macam abandoned ke apa kan. Aku tak apa-apa pasti sangat. Tapi aku tahu museum tu macam tu lah, dia terbiar. Museum Sultan, apa nama dia, adalah nama sultan tu. Lepas tu ada satu wakaf tu, macam ada tapak kaki. Ini kira macam mungkin dia punya sultan-sultan terdahulu yang buka tempat tu lah. Mungkin lah kan, aku rasa lah sejarah dia macam tu. Aku lupa nama tempat tu. Tempat tu kira terbiar jugalah. Berarti kalau pergi belakang museum tu, aku ingat kan macam tempat kompleks ke apa, tapi rupanya museum. So memang like quite eerie lah tempat tu kan. Lumut semua naik dekat pondok-pondok dekat belakang-belakang tu. Kalau siapa orang Shah Alam tahulah tempat yang aku masukkan ni, dan tahulah apa yang aku masukkan bila tempat tu terbiar, lagi-lagi malam-malam kan, gelap kan, macam tu. So itu je lah kisah dia aku nak kongsikan. Nanti aku akan lampirkan lah gambar dia sekali dengan aku punya pandangan Google Street, Google Earth tu. Lepas tu gitulah, Google Street View tu. So harap-harap korang inilah
jaga-jagalah kalau pergi sana. Biasanya bila sebab Dato' nak ni hijab terbuka, so biasanya dia memang akan nampak lah benda-benda ni. Kalau pergi pergi masa pergi mangrove tu pun dia nampak, dia nampak juga kan. So bagi aku, kalau kau jenis yang selalu nampak-nampak ni, senang nampak ni, avoid lah tempat-tempat macam tu kan. Anyways, thank you for watching. Goodbye and good night. Sebenarnya bukan good night, good evening. Okay gang, apa lagi? Peace.